Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Sejak dahulu, Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian dan perkebunan. Iklimnya yang tropis, curah hujan yang tinggi dan tanahnya yang subur membuahkan berbagai komoditas bernilai tinggi. Dengan besarnya sumber daya pangan lokal yang dimiliki, Indonesia mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selamat datang di PT Petrokimia Kayaku. Kami hadir untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional melalui produk pestisida dan produk hayati berkualitas tinggi. Diresmikan di Gresik pada tanggal 30 Juli 1977, kami merupakan perusahaan penanaman modal asing dengan kepemilikan saham oleh PT Petrokimia Gresik sebesar 60%, Mitsubishi Corporation sebesar 20%, dan Nippon Kayaku sebesar 20%. Berlandaskan visi menjadi perusahaan penghasil pestisida dan produk hayati yang paling diminati oleh pelanggan, kami menjalankan roda bisnis dengan pengelolaan usaha yang mengedepankan prinsip good corporate governance pada setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional. Untuk menunjang keberlangsungan produksi, kami mengoperasikan 3 pabrik, yaitu pabrik 1 seluas 1,5 hektar terletak di kawasan PT Petrokimia Gresik, pabrik 2 dengan luas 1 hektar, dan pabrik 3 seluas 4,47 hektar. Keduanya berada di kawasan industri Gresik. Hingga saat ini, kami telah berhasil memproduksi beragam produk berkualitas tinggi seperti insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, fumigan, moluskisida, atraktan, pupuk cair, produk hayati, zat perangsang tumbuh, serta probiotik untuk ikan dan ternak. Distribusi kami telah menjangkau ke berbagai wilayah di penjuru negeri. Dengan didukung lebih dari 120 distributor dan 5.000 kios di seluruh Indonesia, kami siap memberikan pelayanan terbaik melebihi harapan. Selain pemasaran secara konvensional, kami juga telah melakukan pemasaran produk melalui sarana online di berbagai marketplace. Sebagai usaha untuk memperluas pasar domestik, kami juga terus membuka pasar baru ke luar negeri dengan melakukan ekspor ke negara-negara di benua Asia dan Afrika. Menjawab tantangan di era digital seperti saat ini, kami telah membangun sebuah aplikasi berbasis Android bernama PK Smart. Melalui aplikasi ini, para petani dan masyarakat umum bisa mendapatkan informasi mengenai produk, solusi pestisida, hingga melakukan konsultasi secara online. Dalam menyatukan asa dan upaya untuk menghasilkan produk bermutu, setiap tahapan proses produksi kami lakukan dengan mengutamakan ketelitian untuk mencapai kesempurnaan. Kontrol kualitas kami jalankan dengan seksama dalam laboratorium modern dengan peralatan mutakhir. Selain itu, kami juga aktif melakukan riset dan penelitian guna menghasilkan produk inovatif yang bernilai tambah. Sebagai bukti komitmen akan kualitas, kami telah melengkapi diri dengan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dan SMK3 yang telah terintegrasi, serta produk yang tersertifikasi oleh Sukovindo. Kami selalu percaya kualitas sumber daya manusia yang andal akan berdampak peningkatan daya saing di tengah dinamika persaingan usaha. Untuk itu, kami memberi prioritas yang tinggi bagi seluruh insan perusahaan agar memiliki keterampilan yang memadai serta menghidupi etos kerja dengan karakter yang tangguh, profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, kami memiliki komitmen yang kuat untuk turut berkontribusi terhadap lingkungan sosial dan komunitas sekitar. Melalui serangkaian kegiatan Corporate Social Responsibility, kami bergerak secara harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan. Kepercayaan yang telah diberikan kepada kami
membuat kami tidak pernah berhenti untuk terus berkarya, bersinergi, dan berkolaborasi dalam menghasilkan karya terbaik bagi negeri agar dapat memuliakan petani Indonesia serta menciptakan kehidupan yang lebih baik.